apa faedah ketika kita nyembelih? Apa yang Allah janjikan? Dikatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah mengatakan ma'amila ibnu Adam yauman nahar ahab ilallah min iraqatiddam. Di saat seperti ini, sodako semen, sodako apa, itu kalah dengan orang yang mengalirkan darah korban. Tidak ada amalan yang lebih baik di hari raya ini melainkan daripada mengalirkan darah sembelihan korban yang diniatkan untuk Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bikulli sya'ra hasanah. Kata Rasulullah, ambil setiap bulu domba, bulu sapi, satu bulu, satu kebaikan untuk kamu. Jadi kamu hitung itu, bulunya domba itu ada berapa, itu pahala yang kamu ambil. Yang ketiga, bikulli qutratiddam hasanah. Darah itu kan banyak, baik yang mengalir atau yang ada di tubuh daripada binatang tersebut, Allah akan simpan dan nantinya akan diteteskan. Per tetes adalah satu pahala bagi kita nanti di hari kiamat. Yang keempat, yaitu adalah kendaraan kita nanti di hari kiamat. Makanya kalau beli kambing, kita itu disunahkan yang bagus. Tidak boleh nyembelih hewan kurban yang cacat, yang membahayakan kepada si kambing, pincang ataupun yang lainnya, gak boleh. Karena takutnya nanti seperti kayak kita punya mobil, bannya satu kempes, siapa mau jalan? Akhirnya ceket di atas neraka nanti kita. Yang kelima, tathirul mal. Harta kita akan semakin bersih, suci. Kalau kita sembelih kurban, kita niatkan untuk membersihkan daripada harta kita. Yang keenam adalah al-barakah fil mal. Harta kamu akan semakin barokah. Barokah itu kalau masuk ke harta, sedikit tapi manfaat, sedikit tapi kelihatan nyata. Ada harta itu gak barokah, banyak yang sakit, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kenapa? Gak Allah kasih keberkahan. Termasuk yang membuat harta kita itu barokah adalah ketika kita menyembelih hewan korban untuk Allah di hari raya ini.